Selamat pagi, Pak. Ini yang ada. Iya, Pak. Belum tahu, Pak. Lihat tinggal di sini, tinggal di mana? Saya tinggal di sini, tinggal di kos, Pak. Tinggal di kos. Orang tuanya di mana? Orang tuanya di kampung, Pak. Bisa sih, cuman saya sekali-sekali pas pulang dari sekolah kan kecapean sambil baring itu saya nonton, jadi belajar malah baca-baca buku atau baca pelajaran itu kadang malas, jadi saya tuh kebanyakan nonton, jadi saya sandar tuh pas waktu saya nilai menurun atau kurang, akhirnya saya sandar, jadi saya sekarang berpikir harus saya belajar, harus waktu bagaimana selesai mulai yang baik. Terus minggu yang kemarin tuh Papa dengar juga katanya ya pinjam HP dari kawan hilang terus. Apa betul itu? Nah itu betul, Pak. Soalnya kemarin tuh saya pinjam kawan nyampe kan, jadi saya pinjam terus saya simpan di kamar aku ada yang hilang. Kawan saya itu ada kena jadinya. Jadi katanya apa dia sebut itu ada apa? Dia jual kemarin itu beli HP kemarin itu kan 1.500 kan? Dia kena jada buat saya itu 1 juta. Selama ini saya belum ada uang, jadi saya janji sama kawan itu nanti minggu depan atau bulan depan baru saya bayar. Harus beli HP baru baru dikasih katanya. Jadi Bapak punya saran sama gue itu di rumah ada WiFi, karena di rumah ada WiFi kesulitan dalam belajar, habiskan waktu nonton apa segala macam, ikuti media terus ya. Pentingkan di sekolah, pentingkan tuh nonton, terus nonton sama latihan itu yang penting gimana? Bapak mau tahu? Kalau saya sudah tahu sebenarnya masalah saya. Jadi yang saya tahu itu penting itu belajar. Tapi belum pikir itu? Iya, sudah pikir sih, cuma malas belajar itu karena kenapa ya? Saya belum tahu ya, Pak. Biasa pulang itu berapa sih? Saya biasa pulang itu yang 11, 12, dan sampai 5. Bisa enggak? Lambat masuk di kelas.
maksudnya sudah ada di kolom teras baru masuk itu, betul kan? Benar Pak, itu masalahnya tadi yang sudah dijelaskan masalah keterlambatan tiduran itu makanya habiskan waktu turun jadi apa, di nonton biasa tidur jam berapa sih? Biasa kadang tidur jam 1, jam 2. Oh, tidur jam 1, jam 2 bisa, ini baru biasa di turun jadi mulai sekarang buat jadwal pribadi buat jadwal pribadi itu diartinya bahwa adzan sekian sampai jam sekian sampai ke sekolah adzan sekian sampai pulang dari sekolah jam sekian saat itu terus jam sekian sama rekan terus jam sekian saya istirahat terus jam sekian saya belajar terus jam sekian saya nonton terus makan itu dan lewat dari jam 10 atau jam 11 itu sudah paling jam yang terlalu terlalu malam kalau bisa kalau jam 10 baru tidur biar bangun awal besok paginya bisa kerja sekolah kan yang pas-pasan janji ya? Janji Pak, nanti saya akan pergi sepasan ya, ya. Jadi Bapak cuma bisa sarankan itu saja atau tempat untuk pribadi ya. Jadi nanti saya kalau ada kesulitan atau ada terlambat masuk lagi nanti saya panggil lagi. Iya Pak. Tapi teman kita sampai Bapak akhir ya sampai sini. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Atas bantuannya. Nah, ya Bapak sudah ini sudah jam Bapak lagi mengajar masuk dari teman kita waktu itu. Terima kasih Pak, saya akan keluar, pamit ya.